Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Pandi sekalian, kembali lagi dalam acara Cyber Talk yang diadakan oleh Pandi Institute pada kali ini bekerjasama dengan Sadasa Academy. Ya, pada kali ini perkenankan saya Muhammad Halim Yusuf Rashid dari Pandi yang akan menjadi moderator pada acara kali ini. Ya, sebelum acara ini kita mulai, akan ada kata sambutan dari Ketua Pandi, yaitu Bapak Giri Sucahyo. Halo, Pak Yudo. Halo, Halim. Siap. Monggo, Pak. Ya. Ini saya masih unable to start video. Mungkin dari moderator, apa dari... Ya, sip. Selamat pagi, sahabat Pandi, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Semoga sahabat Pandi dimanapun Anda berada, semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, di mana kesehatan itu sangat penting di masa pandemi yang sampai saat ini masih belum usai. Nah, kini Pandi Institute pada pagi ini hadir kembali dan saya yakin 163 orang yang hadir di sini, sudah 165 orang yang hadir di sini, bukanlah generasi yang menyelamatkan, tapi lalu kemudian berusaha meningkatkan kapasitas kita supaya lalu kemudian sumber daya manusia di Indonesia semakin baik dan Anda nanti bisa berkontribusi dengan lebih mantap untuk pembangunan negeri kita tercinta ini. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, Pandi Institute selalu rutin menyelenggarakan kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan Pandi Institute seperti kita lihat pada hari ini sudah mulai berkembang lagi, di mana kita bekerja sama dengan Sadasa Academy, teman-teman yang mengkhususkan diri di urusan data science. Jadi kalau di seri sebelumnya, Sadasa sudah berbagi ilmu kepada sahabat Pandi dimanapun Anda berada terkait dengan studi kasus di pemerintahan. Nah, kali ini edisi spesial karena kita gabungkan antara urusan keamanan TI atau urusan keamanan cyber dengan urusan data science. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ani Karimatul Fauziah dari Sadasa Academy yang sudah sudi membagikan ilmunya dan meluangkan waktunya pada akhir pekan ini. Dan dari Pandi kami hadirkan Pak Halim ini yang sehari-hari menggawangi urusan keamanan informasi di Pandi. Dan beliau memang langsung terjun di urusan teknis. Dan kalau kita tahu ada beberapa lapis untuk urusan keamanan informasi ini, yang salah satunya adalah tentunya IDS-IPS. Nah, berbicara soal IDS-IPS, kalau kita sudah terhubung ke internet, buat teman-teman yang ngurusin urusan internet dan sebagainya, tentu sudah paham bahwa sehari itu bisa ratusan, mungkin ribuan serangan masuk, gitu kan, yang ditangkap oleh IDS-IPS kita. Nah, tinggal pertanyaannya, Anda punya beberapa opsi. IDS-IPS itu kan tentunya perlu dianalisis lebih lanjut untuk bisa melihat apakah itu memang intrusi atau sebenarnya bukan. Nah, jadi dan untuk bisa melakukan identifikasi tersebut tentu perlu ilmu-ilmu seperti misalkan dalam hal ini adalah ilmu data science. Sehingga lalu kemudian ini kita padukan antara urusan cyber security, antara urusan keamanan informasi dengan urusan data science dan jadilah pada pagi ini kami hadirkan implementasi data science studi kasus intrusion detection system. Tentu buat mereka yang punya sumber daya yang cukup bisa membeli hardware atau perangkat otomatis yang di dalamnya sudah ada kemampuan untuk analisis tersebut. Tetapi kan tidak semua dari kita seberuntung itu, sehingga lalu kemudian kita perlu mempelajari ilmu yang diberikan oleh Mbak Ani Karimatul Fauziah pada pagi ini supaya kita bisa sama-sama paham bagaimana tekniknya dan kira-kira nanti kita bisa melihat bagaimana implementasinya di organisasi masing-masing.
Tanpa berpanjang kata, Pak Halim, saya sampaikan selamat berbagi ilmu pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada 202 sahabat Pandi dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Ikuti sesi penting pada pagi ini untuk kita sama-sama menambah ilmu, dan nantikan terus edisi Sabertalk-Sabertalk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om. Kembali ke Halim. Siapa? Ya, terima kasih Pak Yudo atas mencerahkan. Ya, mungkin sedikit informasi bagi sahabat Pandi nih. Jadi bagi sahabat Pandi yang mengikuti acara ini, acara Cybertalk ini dari awal hingga akhir, akan mendapatkan sertifikat dari Pandi. Nah, dan selain itu akan ada juga hadiah bagi pertanyaan-pertanyaan terbaik tentunya. Ya, pada kesempatan yang cerah ini dan bahagia tentunya, kita akan belajar bersama narasumber kita, yaitu ada Bu Ani Karimatul Fasia. Ya, selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Yudo. Ya, perlu sahabat Pandi tahu, Bu Ani ini adalah senior consultant di Sadasa Academy, dan beliau juga merupakan dosen program studi teknologi rekayasa internet di Universitas Gadjah Mada. Ya, mungkin sebelum kita mulai ke acara inti bersama Bu Ani, ya mungkin ada beberapa sahabat Pandi yang masih baru atau baru mengenal ataupun sama sekali baru belajar mengenai intrusion detection system ini. Ya, apa itu IDS dan bagaimana penerapannya, dan bagaimana ini nanti akan dipadukan dengan penerapan data science. Ya, mungkin sebagai penjelasan awal, itu IDS ini adalah sistem yang tugasnya untuk mendeteksi anomali. Jadi anomali, ada serangan, nanti yang akan masuk ke jaringan kita itu akan dideteksi oleh alat yang namanya IDS. Nah, di tim cyber security tentunya itu IDS adalah salah satu istilahnya mainannya bagi blue team, jadi tim bertahan di tim cyber security itu. Nah, untuk sebenarnya untuk melakukan pengamanan terhadap server itu selain IDS, ada kita harus pakai firewall, pakai WAF, web application firewall, IPS ada, lalu honeypot, dan lain-lain. Tapi pada kali ini kita akan membahas khususnya IDS bersama Bu Ani. Ya, pada umumnya ini nanti seharusnya ya, pada serangan yang nanti yang akan dideteksi atau dikumpulkan oleh IDS ini nanti akan diolah, ini sebagai gambaran aja, ini diolah sedemikian rupa sehingga nanti salah satunya akan menghasilkan data forecasting, jadi forecasting serangan, ramalan serangan di masa depan bagaimana dari data yang sudah kita dapatkan, data IDS yang sudah kita dapatkan, dan nanti bisa juga sebagai pengetahuan baru yang kita bisa inputkan ke IDS kita sehingga pada akhirnya nanti IDS kita akan bisa mendeteksi serangan lebih akurat dan efisien. Oke, ya mungkin cukup dari saya untuk penjelasan singkatnya, nanti akan selanjutnya akan dikupas lebih jauh, tuntas, bersama narasumber kita, Bu Ani. Silakan Bu Ani, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih, Mas Halim. Baik, saya tadi sudah diperkenalkan, jadi saya langsung saja. Jadi sebelum saya mulai untuk materinya, ini suara saya terdengar jelas ya, Mas Halim? Siap, dengar, jelas. Oke. Jadi untuk resume-nya di sini, nanti juga tadi yang sudah disampaikan Mas Halim itu kan fokusnya untuk IDS ya di topik webinar kali ini. Kemudian nanti untuk analytic data science-nya untuk data log. Nah, kemudian nanti di yang akan saya bahas ini juga tidak akan ada batasannya, jadi tidak melebar. Jadi kan mungkin ada IDS juga, prevention system, kemudian tentu saja IDS dan IPS itu nanti konsepnya berbeda, kemudian di topologinya berbeda, tapi nanti akan di slide itu ada saya sampaikan sedikit topologi bagaimana IDS dan IPS itu bisa sama-sama digunakan seperti tadi misalnya untuk mitigasi atau deteksi suatu attack atau ancaman itu kan bisa tidak hanya menggunakan IDS ya, tadi ada firewall, kemudian WAF juga. Nah, itu merupakan suatu kombinasi yang memang suatu untuk deteksi dan mitigasi untuk jaringan.
Oke, saya izinkan saya share dulu untuk materi PPT-nya. Nanti setelah materi PPT ini akan saya sedikit demokan. Kebetulan saya juga sedang proses di penelitian tentang untuk data log jaringan menggunakan sensor jaringan Haripod. Tapi mungkin nanti saya simple ya untuk demonya, karena ini kan masih terbatas, belum bisa ke kampus. Jadi jaringannya itu jaringan lokal dan harus pakai VPN. Kebetulan saya tidak di kampus, jadi nanti untuk akses lognya itu tidak lognya itu kemarin baru hanya beberapa hari, jadi tidak begitu banyak, hanya sekitar 6.000 berapa kemarin. Saya share dulu. Oke, apakah PowerPoint saya sudah bisa terlihat? Sudah ya, sudah bisa terlihat ya. Oke, sekarang saya lanjutkan di sini. Oke, jadi karena kemarin topik disampaikan dari Sadasa dan Pandi itu topik besarnya sebenarnya implementasi data science. Nah, untuk objeknya ini adalah IDS, Intrusion Detection System. Nah, tapi sebelum nanti saya masuk ke topik data science-nya, itu saya akan coba kita diskusi bersama dulu tentang konsep IDS nanti. Jadi IDS ini sesuatu yang tidak bisa independen, jadi harus ada beberapa tool atau teknologi yang memang juga nanti di lapangan itu akan digunakan secara bersama-sama. Nah, di sini nanti akan topik yang saya bahas itu tentang firewall dulu, firewall basic, kemudian intrusion detection dan prevention. Tapi prevention di sini saya belum tidak meluas ya, hanya terbatas untuk intrusion detection, karena prevensi sendiri nanti ada harusnya pembahasan yang lebih luas lagi. Nah, kemudian ada untuk detection dan prevention tools, ini juga nanti hanya resume singkat, karena nanti kita akan coba mendemokan beberapa untuk tool detection menggunakan memasang sensor jaringan di Honeypot, meskipun memang teknisnya sudah saya pasang, nanti untuk simulasi cara startingnya akan coba saya demokan, semoga aja nanti waktunya cukup untuk demonya. Kemudian understanding detection dan mitigation terlebih dahulu. Oke, kita mulai firewall dulu. Jadi kita untuk learning object di sini untuk perbedaan berbagai jenis firewall, kemudian bagaimana firewall melindungi data. Kemudian jadi firewall itu kan dasarnya tujuannya untuk melindungi data, dan ada beberapa tipe dasar dari firewall itu sendiri. Ada untuk packet base, jadi firewall yang untuk alamat IP, jenis paket, ataupun port. Kemudian untuk circuit level, nah di sini misinya nanti untuk mengatur koneksi TCP, kemudian biasanya untuk jalur inbound dan outbound. Kemudian untuk tipe stateful inspection, ini untuk memantau atau monitoring status koneksi. Kemudian ada firewall untuk sisi application levelnya, jadi untuk memonitoring lalu lintas dari tipe-tipe aplikasinya. Kemudian untuk tipe multi-layer itu mencakup keseluruhan dari tipe 1 sampai 4 tadi. Jadi firewall itu sendiri pun ada tipenya sendiri, ada tipe-tipe yang... Kemudian selanjutnya... Nah, untuk firewall yang dikhususkan untuk network sendiri, jadi firewall itu kan khusus memang dirancang untuk melindungi sistem dari lalu lintas internet. Nah, untuk firewall yang berbasis jaringan, ini salah satunya ada beberapa 4 tipe, host-based firewall, dedicated atau Boston host,
Oke, maaf, sebentar. Oke, maaf, tadi ada gangguan suara ya. Oke, selanjutnya untuk tipe dari firewall jaringan. Oke, tadi ada host-based firewall, dedicated atau western host, kemudian dual western host atau demilitarized host, kemudian distributed. Nah, untuk host-based sendiri nanti kegunaannya untuk mengamankan host, kemudian berbasisnya ini perangkat lunak, kemudian implementasinya nanti digunakan di Windows Firewall, kemudian IP tables dan firewall ID. Kemudian ini yang biasanya pasti di setiap OS ada ya firewall itu. Kemudian di device-device jaringan seperti untuk router di router-router organisasi atau home office. Kemudian bastion host ini nanti penerapannya adalah untuk melindungi sistem di jaringan, kemudian melewati semua lalu lintas jaringan. Kemudian untuk penerapannya itu minimal dengan kode, kemudian dedicated OS, dan OS-nya nanti memiliki bahasa sendiri, kemudian dapat menangani semua jenis lalu lintas. Kemudian untuk DMZ ini berupa zona demilitarisasi, kemudian to basin host dengan middle server, dan host basin ini biasanya memiliki banyak sistem terbuka, jadi ketika host DNS internal disusupi, itu sistem internalnya masih bisa terlindungi. Kemudian ada yang tipe distributed firewall. Jadi distributed ini adalah penggunaan firewall lebih tipenya lebih dari satu. Jadi seperti organisasi atau perusahaan, otomatis itu kan untuk topologi servernya itu tentu saja sangat crowded ya. Jadi penggunaan firewall-nya itu nanti penempatan titiknya itu bisa diinstal lebih dari satu. Nah, dikarenakan misalnya penggunaan distributed ini tidak dapat menangani semua lalu lintas. Jadi, perlu di-install berapa titik-titik firewall sehingga nanti penanganan semua lalu lintasnya bisa termonitoring keseluruhan. Kemudian, untuk pemulihan bencana, jadi distributed mitigation. Kemudian, firewall ini nanti dapat berkomunikasi satu sama lain dan berbagi informasi seperti rule, code, dan state of traffic-nya. Kemudian selanjutnya di sisi application level, jadi firewall untuk tingkat aplikasi ini nanti beroperasi dengan beberapa cara. Contohnya untuk yang paling konvensional itu melihat memonitoring lalu lintas yang dinormalisasi. Contohnya saja misalnya di server suatu server e-commerce ya. Server e-commerce ini misalnya menggunakan proses kartu untuk pembayaran payment gateway. Nah, misalnya kolom hanya berisi 16 digit. Nah, jika dari kurang digit yang dimasukkan, nah maka firewall akan melindungi sistem. Kemudian firewall aplikasi web, nah ini memang dirancang untuk melindungi aplikasi. Kemudian apabila yang premium itu juga biasanya ketika attacker serangan attackernya itu trafficnya tinggi ya, misalnya untuk serangan kayak SMB sendiri ketika cuma 1-2 kali itu mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi bayangkan kalau itu dalam per detik misalnya ada 1000 serangan misalnya untuk dengan SMB, nah itu kan bisa berakhirnya nah jadi baru boleh ini mana anti 5-10 jam mungkin masih free. Suaranya iya lebih dari halo apakah sudah terdengar halo ada ini Bu masih putus-putus halo ya halo coba Bu maaf suaranya diulang lagi. Oke, halo. Suaranya saya terdengar nggak? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke, iya ya. Ya.
sebentar saya. Nah, kemudian kita masuk ke detection method ya. Tadi kilas tentang firewall, kita masuk ke metode deteksi. Nah, jadi sebelum masuk ke konsep IDS, kita coba telaah dulu apa itu metode deteksi di sini. Jadi metode deteksi di sini ada beberapa tipe. Saya langsung ke resume tipe-tipenya ya. Jadi model deteksi tipe di jaringan itu ada beberapa tipe, ada signature based, heuristic based, dan other. Nah, other ini apa ya nanti? Ini other ini akan berhubungan dengan konsep-konsep machine learning, karena kita akan coba dari signature based dulu. Nah, konsep metode deteksi di sini untuk signature based ini diterapkan untuk rata-rata keseluruhan level deteksi ini bisa menggunakan signature based, seperti intrusion detection, intrusion prevention, antivirus atau anti malware, traffic patterns, kemudian application. Nah, kemudian signature ini sendiri nanti di objeknya untuk mendeteksi jenis-jenis konten seperti byte patterns, file type, kemudian port, protokol, kemudian hash. Nah, ada kekurangan dan kelebihan sendiri untuk tipe metode detection menggunakan signature based detection. Nah, jadi kalau menggunakan signature ini nanti pada saat pendeployan atau monitoring dia harus secara update regular. Jadi harian-hariannya harus sering-sering sekali di-update, dan kemudian bahkan mungkin per hari bisa multiple update-nya ya, dan perlu monitoring yang signifikan. Kemudian untuk signature-nya nanti bisa menggunakan IDS atau IPS application. Nah, kemudian juga nanti bisa untuk konten-konten yang agak berbahaya. Nah, ini bisa juga nanti konsep menggunakan signature method detection-nya. Kemudian di sini nanti kekurangannya adalah ya masih ada celahnya juga menggunakan konsep signature based juga. Jadi bisa can be evaded ini nanti bisa masih ada attacker yang masih bisa menghindar dari metode-metode deteksi ini. Kemudian ancaman dari zero day threats ini juga istilahnya ancaman-ancaman yang kiranya itu seperti tidak berbahaya, jadi false positive padahal itu sebenarnya kamuflase. Nah, kemudian untuk update deployment-nya itu juga di sini agak tidak begitu fast ya, tidak begitu cepat. Jadi di sini karena lebih karena update deploy-nya itu memang dia harus lebih regular. Lebih setiap hari sering di-update. Kemudian untuk heuristik ini dikembangkan untuk seperti file change, network traffic, kemudian juga untuk subjek dari metode deteksinya juga sama seperti untuk yang tadi signature ada byte pattern, file type, port dan protokol. Nah, kemudian untuk heuristik ini pemindahannya lebih cepat karena nanti untuk dari sisi signature-nya ini dia tidak begitu diperhatikan. Kemudian penghindarannya ini nanti juga akan lebih sulit karena malware-nya ini dapat mengikuti pattern-pattern serangan. Nah, kemudian di sini karena mungkin dari sisi karena kecepatan penghindarannya juga, jadi mungkin ada fail ya, beberapa file-file yang mungkin terskip untuk nanti proses di scanning-nya. Nah, kemudian kelemahannya adalah jadi menghasilkan yang di scan itu dia informasinya masih umum, kemudian juga masih bisa juga lolos juga, kemudian masih ada kamuflase juga. Nah, ini untuk other detection-nya adalah anomaly detection. Nah, anomaly detection ini nanti menggunakan suatu pola-pola lalu lintas historisnya, kemudian pattern-pattern dari data log-nya, kemudian pola statistik untuk mengakses informasi, dan juga nanti kita bisa menggunakan tools-tools pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengetahui pola-pola serangan. Nah, ini nanti yang akan kita coba implementasikan atau kita demokan menggunakan detection method anomaly detection. Nah, saya masuk ke untuk konsep intrusion detection. Oke, jadi intrusion detection di sini konsepnya adalah suatu proses mencari, kemudian meneliti, melaporkan
Jadi suatu tindakan-tindakan atau action-action yang memang itu anomali, tidak sah atau membahayakan di suatu sistem atau topologi suatu jaringan komputer ya. Nah, intrusion di sini ya tadi kita itu mencari suatu tindakan atau action yang anomali, incorrect atau inappropriate yang terjadi di jaringan atau khususnya nanti di host servernya. Kemudian untuk klasifikasi intrusi sendiri ada beberapa tipe. Ini ada attempt break, masquerade, penetration control system, kemudian denial of service. Kita lanjut saja. Nah, kemudian salah satu untuk anomali jaringan ini ya, contohnya tindakan-tindakan seperti misalnya akses ke host, ya kan host yang kita user password ya, dan hanya untuk user admin code gitu. Nah, misalnya ketika suatu user yang memang tidak diberikan akses untuk mengakses ke root, dia melakukan suatu tindakan-tindakan action yang dia ingin mengakses ke host root. Nah, itu termasuk sudah anomali. Anomali. Kemudian memiliki konten yang terlarang, seperti misalnya konten-konten yang membawa virus. Gitu. Kemudian menjalankan program yang terlarang. Nah, untuk konsep IDS ini sendiri itu merupakan suatu real-time system ya. Jadi ketika kita sudah deploy, itu nanti dia akan menghasilkan suatu log-log monitoring, ya, log-log monitoring data. Jadi nanti setiap real-time, misalnya kita sudah start, kita deploy, kemudian kita running, nah itu dia akan monitoring event-event, setiap event yang mengakses atau menyerang dari suatu server yang sudah kita deploy suatu sensor atau IDS nanti, sensor jaringan nanti. Nah, IDS ini nanti akan mendeteksi intruder. Nah, intruder itu apa? Nanti kita akan coba bahas. Dan tindakan mencurigakan atau anomali serta memberikan laporan ya, memberikan log eventnya kepada sebuah sistem pengawasan. Nah, nanti di sini sistem pengawasan itu sendiri kita bisa membangunnya menggunakan aplikasi base juga. Nah, kemudian untuk IDS di sini dapat berupa hardware ataupun software. Nah, mungkin kalau software contohnya seperti Snort, untuk software itu juga banyak yang tipenya open source ataupun yang premium. Kemudian dapat juga berupa hardware. Nah, dirancang untuk memonitoring, mengawasi, mencatat, menganalisa, melaporkan, merespon kejadian pada sistem komputer jaringan. Nah, ini untuk kategori intruder ya. Ada masquerade, jadi pelaku yang tidak memiliki akses ke sistem dan melakukan serangan untuk mendapatkan akses atau akun legitimate-nya. Ini contohnya misalnya user yang hanya dikasih akses untuk read only atau read only, kemudian dia melakukan akses untuk mendapatkan misalnya akses root. Nah, ini termasuk sudah ke dalam kategori intruder. Kemudian Swisher ada pengguna legitimate yang mencoba mengakses data, program, atau sumber daya yang melebihi hak kewenangannya. Kemudian ada clandestine user, pelaku yang merampas root admin dan memanfaatkannya untuk memindahkan atau menghilangkan akses-akses yang ada di dalam host tersebut. Nah, ini untuk komponen IDS sendiri. Jadi nanti ketika Anda mungkin mau mendeploy suatu IDS, itu komponennya ada suatu sensor jaringan untuk kita deploy. Nah, sensor ini berupa suatu perangkat lunak yang akan melakukan analisa lalu lintas data jaringan, jadi akan scraping nanti. Kemudian jadi men-scraping atau melakukan analisa lalu lintas data jaringan untuk pengguna sumber daya pada suatu peralatan atau sistem, dan mengidentifikasi intrusi atau aktivitas yang mencurigakan. Nah, kemudian setelah nanti kita bisa deploy suatu perangkat lunaknya, kita akan mendeploy IDS manajemennya. Nah, ini untuk digunakan untuk manajemen konfigurasi dan pengelolaan sensor-sensor itu sendiri saat untuk collection datanya. Jadi, yang kita misalnya kalau topologi jaringannya besar itu kan kita mungkin memasang sensornya bisa lebih dari satu ya. Nah, juga nanti konsepnya bisa untuk sensor untuk
prevention atau untuk sensor untuk IDS. Nah, jadi kita butuh yang namanya konsep IDS management juga. Jadi untuk pengelolaan sensor-sensor yang masuk. Nah, ini sekedar intermezzo. Contohnya nanti ketika kita menggunakan sensor-sensor itu sendiri itu jenisnya sebenarnya banyak sekali, dan ketika sensor-sensor jaringan tersebut dia untuk mengumpulkan atau collection storing data log-nya, nah itu ada proses data engineering yang akan kita lakukan juga. Nah, ini saya agak intermezzo langsung masuk ke data engineering-nya ya. Karena di lapangan, karena tipe-tipe sensor itu sendiri berbeda, otomatis proses penyimpanan misalnya kalau hanya mengandalkan data log dari sistem itu kan mungkin nanti tidak cukup ya, ketika misalnya kita akan menganalisa untuk data log yang besar. Nah, kemudian lama-lama kan kita harus menggunakan aplikasi database. Nah, ternyata ketika di lapangan tipe-tipe sensor ini nanti output dari filenya itu dia memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, kemarin itu saya di lapangan adalah ketika mendeploy tipe-tipe sensor yang berbeda, jadi di manajemennya itu diinginkan bagaimana kita membuat suatu arsitektur untuk MPA datanya itu. Jadi dari output sensor yang berbeda itu masuk satu, jadi single ya. Tadinya inputnya itu kan multiple tipe structure untuk DB, jadi untuk single DB di mana komponen-komponen kriterianya yang hanya kita gunakan untuk proses nanti monitoring selanjutnya, baik nanti monitoring, analisa, prediction, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya kita juga nanti membutuhkan bantuan front end ya, karena tentu saja ini kan konsepnya nanti monitoring. Nah, misalnya dari sisi admin network atau mungkin dari sisi pengambilan keputusan itu kan sangat lebih dimudahkan ketika kita memanfaatkan front end application ya, bentuk web based atau mungkin mobile app, dan kemudian visualisasi juga. Nah, kemudian di sini mengapa kita perlu IDS? Karena ya tadi konsep untuk keamanan sistem jaringan itu sendiri tidak bisa independen, jadi penggunaannya itu bisa bersama-sama, bisa tadi menggunakan firewall. Ternyata firewall itu juga tidak cukup sebagai sistem pengamanan utama gitu. Dan juga tidak semua akses melalui firewall. Kemudian ada beberapa aplikasi yang memang diloloskan oleh firewall juga, seperti web, email, dan lain-lain. Kemudian tidak semua ancaman juga berasal dari luar firewall. Nah, kemudian bisa juga dari dalam jaringan itu sendiri. Kemudian firewall juga kadang menjadi objek serangan. Jadi perlu satu aplikasi sebagai pelengkap firewall yang bisa mendeteksi ancaman, sehingga tidak bisa hanya diproteksi dengan firewall saja. Nanti ada bisa dibangun topologinya menggunakan IDS, IPS, kemudian tambahan firewall. Nah, ini untuk contoh arsitektur untuk basic IDS-nya, flow-nya. Dan misalnya di sini untuk intrusion detection system infrastrukturnya, kemudian ini di sini misalnya host servernya ya yang utama, kemudian di sini kita deploy intrusion detection system. Nah, jadi si target ini ibaratnya itu kayak pohon-pohon. Nah, pohon kita tempelin sarang madu gitu. Nah, si lebah itu nanti akan menempelnya misalnya ke sarang-sarang madu itu. Nah, padahal yang mereka serang itu sebenarnya bukan, istilahnya dia hanya bayangan dari server utamanya. Nah, kemudian untuk pendekatan IDS sendiri ada dua pendekatan, preemptory, kemudian reactionary. Untuk preemptory ini nanti tool IDS ini secara aktual akan memonitoring trafik jaringan. Jadi ketika ada aktivitas mencurigakan akan langsung dicatat dalam event log. Nah, kemudian akan sistem akan mengambil tindakan yang sesuai. Kemudian untuk reactionary ini tool IDS-nya ini hanya mengamati log-nya. Jadi fungsinya dia hanya sebagai untuk collection data log event-nya. Jadi setiap ada akses event yang mengakses dari host server-nya, kemudian mencurigakan, itu akan disimpan ke dalam suatu log file secara real-time ya. Nah, kemudian untuk teknologi IDS ini berdasarkan penempatannya, jadi tadi ya bisa dari dalam jaringan atau di luar jaringan. Untuk di network base,
Nah, ketika kita deploy di network base, itu bisa untuk memantau anomali di jaringan, jadi melihat adanya network scanning, kemudian menyediakan real-time monitoring aktivitas jaringan, seperti mengcapture, membandingkan dengan pattern dan thread yang ada di database, kemudian memberikan respon jika dianggap intruder. Kemudian paket monitors itu bisa ditempatkan di luar firewall sendiri, jadi mendeteksi internet-based attack dan di dalam jaringan, jadi bisa untuk inbound dan outbound. Kemudian nanti responnya itu bisa berupa notif di konsol atau mengirim email message atau malah terminal sistem. Kemudian juga notifnya kita kirim banyak ke WhatsApp atau ke Telegram gitu. Nah, salah satunya misalnya menggunakan tools Snorky. Kemudian untuk host base, ini untuk memantau anomali di host, jadi untuk memonitor log file, proses, file ownership, toolnya bisa menggunakan ada log scanner, kemudian selanjutnya, oke. Okay. Ini untuk host base IDS. Nah, host base IDS ini suatu perangkat lunak, jadi biasanya diistilahkan dengan agent. Nah, ini akan dipasang pada komputer untuk memonitor paket yang diterima atau dikirim. Kemudian, di dalamnya kita akan melakukan analisa atau log analysis, kemudian pengecekan integritas file, kemudian memonitoring, kemudian real-time alert, jadi ada active response-nya. Nah, kemudian sistem integrity verifier-nya ini melakukan pendeteksian perubahan sistem dalam mendeteksi intrusi. Nah, selanjutnya ini untuk network based IDS ya. Untuk network based IDS sendiri nanti bisa terhubung ke segmen jaringan. Jadi satu sensor IDS ini dapat memonitor banyak host gitu. Kemudian contohnya dalam satu host atau server itu nanti kita, dalam satu sensor itu kita juga bisa mendeploy misalnya beberapa tipe-tipe software perangkat untuk IDS-nya. Kemudian sensor IDS ini nanti ada dua format ya, ada appliance dan ada software. Nah, salah satunya itu punya Cisco dan IBM, itu berupa hardware, jadi suatu sistem komputer yang software-nya itu sudah terpasang suatu IDS, jadi untuk keperluan capture traffic. Nah, sedangkan untuk yang tipenya software, itu bisa terpasang pada sebuah server dan ditempatkan di jaringan yang ingin dimonitor. Nah, ini nanti yang akan saya gunakan, itu berupa dari data log suatu server, software IDS-nya. Nah, ini untuk konsep topologinya ya. Jadi, kita bisa menggunakan untuk firewall-nya, kemudian kita bisa menempatkan sensornya bisa di luar jaringan ataupun di internal jaringan. Nah, kemudian untuk metode pendeteksian serangan, itu ada beberapa tipe, yaitu rule-based atau misdetection atau signature analysis. Nah, kalau ini mendeteksi intrusi dengan melakukan monitoring traffic jaringan, kemudian mencocokkan pola penyerangan. Nah, kemudian akan memodelkan pattern serangannya, jadi berbagai intrusi, dan jadi ini ketika kita bayangkan ketika kita memodelkan suatu pattern, ini kan ya yang memang pekerjaannya full dan membutuhkan waktu ya, sehingga dengan adanya konsep data science, data engineering, jadi analitik, metode-metode analitik data itu bisa kita implementasikan ke dalam metode pendeteksian ini, sehingga kebutuhan waktu yang analisis yang sangat tinggi itu karena data log-nya itu juga sangat tinggi ya, sangat banyak. Nah, sehingga kita bisa lebih cepat mengenali pattern-pattern dan modelkan pattern-nya. Nah, kemudian untuk anomaly detection di sini, nanti sistem mendefinisikan pola atau deviasi jaringan sebelumnya. Nah, jadi semua deviasi dari pola normal akan dilaporkan sebagai serangan. Kemudian nanti bisa mendeteksi attack baru dengan cara melihat deviasi dari pola yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk pendeteksian anomali, ini nanti untuk analisa header, kemudian analisa konten paket. Nah, salah satunya nanti yang bisa kita lakukan adalah menganalisa nilai field, ya. Jadi
dari header layer data link-nya, kemudian network transport. Jadi analisa paket header ini nanti digunakan untuk menganalisa attack dari traffic yang tidak mempunyai koneksi penuh ke network. Kemudian untuk yang content packet ini nanti bisa berupa ekstraksi himpunan atribut dari setiap koneksi TCP maupun UDP, termasuk isi dari paket tersebut. Nah, itu bedanya dari header dan analisa header dan analisa content packet ya. Kalau dan kemudian menganalisa dari isinya untuk menganalisa dari layer aplikasinya, tidak dari paketnya, jadi nilai dari layer data link-nya. Nah, kemudian dan jadi ini tahapan ini ya utamanya untuk anomaly detection ini. Pertama-tama untuk data terhubung jaringan akan ditangkap dengan perangkat lunak ya. Kemudian akan kita collection untuk data log-nya. Nah, kemudian kita akan melalui tahap yang namanya preprocessing. Nah, preprocessing ini kalau ini contohnya ini memang untuk membuat suatu pola model pola data. Nah, tapi untuk yang implementasi ini nanti saya masih simpel dulu untuk clustering. Kita akan coba mengclusterkan IP data log-nya berdasarkan untuk event time serangan. Nah, kemudian nanti bisa menggunakan metode-metode tertentu, baik metode dari machine learning ya untuk klasifikasi, untuk clustering. Ya, jadi bisa menjadi kelas intrusi atau non-intrusi. Nah, kemudian hasil trainingnya bisa digunakan untuk melakukan testing. Nah, ini untuk prinsip anomaly detection. Jadi sebagian besar IDS ini untuk anomali dilakukan dengan cara mengobservasi port dan IP yang tidak umum ya. Nanti kita akan lihat data-data yang masuk dari data log di suatu IDS. Kemudian nanti ada salah satunya adalah kita mengobservasi port dan IP yang masuk. Nah, kemudian mempunyai nilai tidak ada pada data normal yang ditrainingkan. Kemudian serangan nanti biasanya memanfaatkan bug software untuk masuk ke sistem. Nah, contoh teknik serangannya itu biasanya menggunakan bad checksum, unusual TCP flag, atau IP option, spent number, duplikat TCP paket, atau short CTL. Nah, contohnya salah satu serangannya itu bisa nanti ya tadi seperti pengiriman SMTP yang secara berlebihan. Jadi, bayangkan kalau Anda sebenarnya di ping ribuan, nah itu kan sangat mengganggu. Kemudian cara pelibuan dia ini dengan sensor di jaringan terluar atau sensor dari dalam. Maaf Bu. Halo. Di sensor di jaringan melihat sinyal. Halo Bu Ani. Mungkin suaranya kurang ini masih apa? Putus-putus. Kurang jelas. Halo. Ya, mungkin dari Bu Ani mungkin sedikit terputus. Halo Bu Ani. Kita hubungi lagi untuk Bu Aninya. Karena lagi jelek sinyalnya. Kita
mau cuti UN. Oke. Ya, mungkin untuk mengisi kebutuhan sejenak sambil menunggu Bu Ani apa bergabung kembali. Ya, mungkin kalau di apa sebenarnya di panti juga sudah apa menjalankan hal-hal seperti itu, tentunya di perusahaan-perusahaan, di company-company tentunya pasti akan jika memang punya tim IT security pastinya akan menjalankan IDS ini gitu. Entah IDS yang berbasis signature apa base, flow base ataupun lain-lain. Nah, intinya sistem tersebut digunakan untuk kita harus tahu sistem kita ini apakah aman atau tidak. Kita harus tahu sistem ini, sistem yang kita jaga ini sedang diserang atau tidak. Dan ketika kita tahu, kita harus bisa melakukan pendeteksian dan pencegahan serta mitigasi secepatnya. Gitu. Yang baru bergabung bersama kita, mungkin ada beberapa yang masih bingung apa sih IDS itu gitu, dan apa sih kegunaannya. Jadi IDS ini fungsinya untuk apa namanya, kita bagaimana untuk kita mempunyai sistem recording in progress. Kita mempunyai sistem untuk mendeteksi suatu serangan. Jadi serangan-serangan yang masuk ke jaringan kita, serangan-serangan yang istilahnya bukan hanya serangan sih, mungkin aktivitas mencurigakan itu juga harus bisa terdeteksi oleh sistem kita. Gitu. Jadi nanti pada intinya setelah dari IDS itu data terkumpul, kita harus juga punya alat yang namanya SIEM. Jadi apa namanya, event management, di mana nanti log-log yang terdeteksi dari IDS kita disatukan dalam satu centralized log untuk kita analisa. Lalu kita bisa tampilkan di data visualization seperti itu. Jadi mungkin penjelasan dari Bu Ani lebih dalam lagi untuk penjelasannya sebenarnya. Jadi sambil saya cari-cari dulu. Gitu. Nah. Mungkin dari apa tim bisa menanyakan juga. Oke, Bu Ani, bisa dengar suara saya? Iya, halo, saya terdengar. Maaf, tadi terdengar WiFi saya terputus. Ya, mungkin bisa dilanjut, Ibu. Iya, ini tadi saya sudah sebenarnya sampai akhir untuk yang teori ini, saya langsung ini ya ke deployment-nya. Oke, silakan, Bu. Oke, sebentar, saya siapkan. Oke, jadi untuk deploymentnya nanti itu saya menggunakan sensor dari Helipod yang sudah saya deploy di suatu GPS jaringan. Nah, ini untuk deploy-nya itu sendiri sebenarnya menggunakan beberapa tipe sensor, cuma nanti yang saya temukan itu menggunakan satu tipe namanya tipe Helipod Cowry ya. Nah, di sini nanti kita bisa membuat gathering file untuk collection data log-nya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan coba menganalisis suatu serangan, kemudian akan membuat clustering dari IP-nya berdasarkan event serangannya. Jadi masih simpel dulu aja. Nah, kemudian untuk tahapannya itu berupa collection datanya, data local repository, kemudian kita akan coba description-nya, melihat dulu ya tipe dan input dari data frame-nya, karena biasanya ketika kita sudah deploy, nanti ketika data log-nya kita mau analisa itu masih belum apa namanya, masih ada misalnya missing value, kemudian tipe datanya juga masih belum sesuai seperti yang kita harapkan ketika nanti mau dibuat analisisnya.
Kemudian kita juga akan melakukan cleansing ya, kolom-kolom yang tidak dipakai. Jadi ini simbol tahapan simbol analisisnya dulu. Kemudian nanti untuk analisanya menggunakan metode kami untuk clustering IP log-nya, kemudian visualisasi. Oke, sebentar saya share dulu untuk proses untuk collection-nya. Halo Bu Ani, maaf suaranya masih di mute. Oh ya, maaf. Nah ini prosesnya ini sudah saya deploy, jadi kita akan lihat untuk data log filenya dulu. Nah ini saya ini mendeploy-nya itu, jadi kita ketika mendeploy untuk tool IDS tadi kan bisa di suatu sistem server ya. Nah sebetulnya ini saya mendeploy-nya di Raspberry Pi, jadi ini bisa sensor tool yang simple, tetapi untuk penerapannya itu dia bisa minimalis ya. Sebagai, jadi daripada kita nanti di PC yang besar, tapi ini apa namanya tools-nya ini lebih minimalis. Jadi kita bisa nanti deploy untuk seperti OS-nya, kemudian untuk mendeploy software IDS-nya, di sini kita juga bisa mendeploy. Nah, salah satunya nanti saya di sini menggunakan Honeypot untuk yang tipe Cori. Nah, ini karena sudah saya deploy, jadi kita langsung cek dulu saja untuk proses ininya. Nah, jadi bisa langsung di start di sini. Jadi untuk tipe Honeypot sendiri ada bermacam-macam. Jadi apa namanya? Sebentar, ini kok berhenti ini. Nah, salah satunya dulu saya pakai yang Cori. Kan ada sini, ada Convert. Oke, nanti untuk file log-nya kita lihat untuk file log-nya bentuknya seperti apa. Ini karena sudah saya running, jadi tinggal kita lihat untuk file log-nya saja. Kemudian nanti untuk dari data file log-nya. Nah, karena di sini saya pakai log-nya itu bisa kita simpan ke dalam suatu database juga. Jadi log-log dari hasil Honeypot tadi di sini saya integrasikan menggunakan DB-nya itu kita bisa menggunakan
SQL atau menggunakan NoSQL. Kalau ini saya pakai NoSQL, pakainya MongoDB. Jadi nanti hasil data log-nya berupa file JSON. Kita lihat ada beberapa. Karena kebetulan ini kemarin juga mati dan ada PPKM ya, jadi saya sorry. Kita lihat. Oke, nah di sini, nanti file data log-nya akan seperti ini. Jadi ada query.log. Nah, kemudian nanti ini di setnya itu per hari, per 24 jam. Misalnya ini terakhir kemarin itu saya tanggal 2, kalau nggak salah. Ya, tanggal 1 kemarin. Ini log-nya, kemudian nanti masuk ke file JSON-nya. Nah, nanti yang akan kita coba analisis ini dari file JSON-nya ini akan kita konversi ke CSV, karena di sini kita juga bisa ya analisisnya itu berupa real time. Jadi dari database ini kita langsung integrasikan, misalnya menggunakan tadi kan ada sensor, kemudian untuk manajemen dan juga untuk front end aplikasinya ya. Nah, itu bisa kita integrasikan secara real time. Nah, di sini kita akan meload dulu saja ya secara konvensional. Di sini nanti kita coba analisanya menggunakan Python. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk proses di sini sebelum saya sambil meload untuk proses analisanya. Ya, mungkin Bu Ani dari pertanyaan bisa apa? Bisa langsung menjawab yang di Q&A aja, Bu. Atau Ibu bisa memilih satu atau dua pertanyaan yang ingin dijawab. Saya pilih satu dua pertanyaan dulu ya sambil ini. Ada waktu nggak saya mendemokan untuk analisanya? Ada Bu. Oh ya, oke. Dari siapa ini? Bukan atau Mas Gembi? Apakah ada software IDS dan DBS yang open source yang sudah menerapkan ini? Kalau belum, bagaimana membangun sistemnya? Nah, kalau setahu saya, untuk software IDS atau IPS sendiri itu, kalau untuk yang open source saya belum tahu ya. Ini belum tahu untuk menerapkan machine learning. Tapi kalau untuk seperti dari Huawei, kemudian dari Cisco itu jadi tadi kan ada IDS itu yang hardware dan juga software ya. Nah, kemudian dari Cisco atau maaf ini saya sebenarnya kalau untuk dari Cisco dan Huawei, dia di jaringannya itu, di device jaringannya itu, dia nanti kita bisa menggunakan suatu konsol suatu software yang memang dari Cisco dan dari Huawei-nya yang bisa diterapkan suatu AI atau machine learning-nya itu sendiri ya. Jadi kita selain dari sana untuk plugin-nya juga ada, kita juga bisa membuat metode-metode machine learning menggunakan dari software si device untuk IDS-nya itu. Tapi kalau untuk yang open source saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya menggunakan software yang IDS-nya si Cisco atau si Huawei ya, paling nggak perangkatnya pakai itu juga gitu. Kemudian untuk kalau ini apa lagi? Apa yang didapat dalam pengimplementasian IDS? Kemudian setiap event yang terjadi dan potensi serangan yang dapat menggunakan jaringan internet terpapar oleh Snort, apakah Snort bisa menguap serangan tersebut? Nah, jadi ini juga salah satunya tadi untuk IDS ya. Nah, untuk Snort itu sendiri nanti kita bisa untuk monitoring, kemudian ini tadi terpungkuk soalnya. Nah, Snort itu sendiri nanti kita bisa deploy software-nya. Nah, tapi kalau untuk
tadi misalnya untuk yang serangan-serangan berbahaya, nah ini untuk memblow up secara maksimal pun untuk Node itu ada batas-batasan tertentunya ya, karena dia juga open source. Kalau untuk memitigasinya, memitigasi seperti untuk memberikan notifikasi, kemudian monitoring, dan kemudian salah satunya yang tadi notifikasi, kemudian kita bisa integrasikan ke Node console atau indikator ke terminal ke host konsolnya. Nah, tapi sementara sepertinya untuk benar-benar full memblow up serangan itu belum begitu maksimal. Nah, selanjutnya sistem penyimpanan apa yang digunakan untuk menyimpan log dari detection ADS? Nah, tadi yang seperti saya demokan tadi, jadi untuk si software edit ini kan bisa kita tambahkan pada suatu hardware server ataupun tadi saya menggunakan suatu Raspberry, jadi IC yang kita bisa install suatu OS. Nah, ini saya menggunakan untuk Ubuntu. Nah, untuk menyimpan log itu sendiri ya, tentunya kita butuh suatu memori penyimpanan ya, harus dari internal. Kalau untuk saya menggunakan Raspberry sendiri itu kemarin saya pakai 128 GB itu, tapi itu saya deploy tiga jenis sensor ADS, jadi ada copy, DNA, kemudian satunya konpot. Nah, itu pakai satu, ya kita butuh memori penyimpanan untuk lognya. Kemudian, karena tadi ya, yang saya jelaskan di awal, bahwa ketika collection data, itu kan data real-time secara terus-menerus disimpan di log, sehingga kita ketika data log itu tersebut semakin membesar, dan apa namanya, data real-time-nya itu semakin banyak, historinya semakin banyak, padahal kan data itu penting nanti untuk dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui pola serangan atau pola pattern. Nah, itu bisa kita integrasikan dengan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi penyimpanan database. Nah, itulah tadi krusialnya juga ketika kita menggunakan aplikasi database, misalnya kita instalasi tipe-tipe software ADS yang berbeda-beda, itu akan outputnya juga berbeda-beda, sehingga di sini ada sistem data engineering-nya juga, bagaimana kita nanti memproses storing-nya untuk membuat API datanya untuk storing ke dalam suatu, misalnya saya menggunakan Raspi, di dalamnya itu menggunakan masih memori internal ya. Nah, itu kan lama-lama tidak cukup ya. Nah, itu kita migrasi, kita salurkan ke aplikasi database menggunakan MongoDB. Nah, karena di situ ada tiga tipe, kita bisa juga membuat DB sendiri. Nah, kemudian kemarin minimalisnya lagi adalah kita pengen menyatukan kriteria-kriteria apa saja yang hanya diambil dari pola-pola data log tadi, kemudian kita simpan dalam single DB. Jadi ada di situ ada proses yang panjang. Jadi proses di situ ada proses untuk data engineering-nya, kemudian setelah stable untuk penyimpanannya juga nanti bisa untuk analitik datanya. Jadi itu untuk proses log penyimpanannya ya. Kemudian ini saya teruskan lagi ini dulu ya. Saya demokan sebentar saja ya. Nanti mungkin pertanyaannya bisa kalian di setelah demo gimana Mas? Boleh, Bu. Boleh. Ya, oke. Bentar, saya share dulu ya.
Oke, di sini saya akan coba untuk analisis simbol tadi ya, tahapan tadi itu tadi proses collection datanya tadi di data report kita udah dapat. Saya karena store-nya database itu saya simpan, kemudian outputnya itu dalam bentuk file DB-nya adalah file JSON. Nah kemudian saya konversi ke dalam CSV, kita akan load ya, kita load ini file-nya berupa core.reader CSV. Kita akan coba lihat ini, kita coba lihat bentuk datanya, data masih originalnya seperti apa. Ini tadi hanya saya konversi ke dari CSV-nya ke CSV saja, jadi belum saya proses linting atau apapun untuk file data originalnya yang tadi untuk collection dari CSV-nya. Saya matikan dulu untuk VPN-nya ya, ini agak lama. VPN. Halo Bu Ani. Ini sempat kopi. Ya, halo. Mungkin teman tim, Bu Ani lagi ini ya, putus ya. Ya, mungkin ya selagi menunggu Bu Ani join lagi, mungkin saya juga bantu jelaskan dikit untuk yang honeypot ini. Jadi honeypot ini juga bisa, istilahnya dia server server decoy, jadi server pengecoh di mana orang itu diperbolehkan untuk masuk ke sana. Jadi istilahnya ada server yang publik yang benar-benar secure dan lain-lain, dan ada server honeypot di mana server itu emang digunakan untuk mencari behavior, mencari apa sih yang kira-kira dilakukan oleh hacker ketika memasuki sebuah server gitu. Misal dari situ kita bisa cari dari username password. Jadi misal dia waktu masuk ke server decoy itu tadi, dia masuk pakai username root, passwordnya 5555 misal gitu. Nah dari situ nanti honeypot ini akan mereport, jadi mendeteksi aktivitas tersebut lalu mereport ke kita, melaporkan kita kalau oh ini ada serangan atas nama ini dan ini. Lah salah satunya itu, jadi dia bisa tahu username dan password apa yang kira-kira bakal dipakai untuk masuk ke server. Lalu yang kedua adalah IP-nya, jadi IP-nya dari mana, penyerangnya dari mana. Nah dari situ kan kita bisa tahu kira-kira negara mana sih yang banyak menyerang. Ya meskipun ada beberapa yang bilang kalau oh itu udah ada VPN-nya, jadi negaranya ngawur dan lain-lain. Nah tapi tetap saja itu biasanya kalau pendeteksi yang berdasarkan negara itu berdasarkan ISP yang dia pakai. Gitu. Jadi pertama itu kita bisa tahu username password yang mereka pakai. Jadi lalu ketika kita tahu juga IP-nya berapa. Lalu selanjutnya kita juga bisa tahu
ininya apa aktivitas yang dia lakukan, komen yang dia masukkan ketika sudah masuk ke server decoy itu. Jadi misal ketika dia udah masuk, misalnya attacker ketika masuk ke server kan dia lihat WMI misal komennya, dia melihat ini siapa sih servernya, lalu dia pasti lihat IP address-nya, IP address-nya berapa sih, atau mungkin cari etc password, passwordnya apa, kira-kira ada password root yang bisa kita cari atau enggak. Misal dia cari usernya siapa aja yang ada di situ. Nah itu banyak banyak sekali informasi behavior dan apapun itulah yang bisa kita dapatkan dari honeypot ini. Gitu. Nah dari situ nanti data-data yang masuk itu tadi dari apa namanya dari behavior semuanya itu nanti akan digunakan untuk memutakhirkan, mengupdate rules di IDS atau kalau di sisi data science itu untuk meningkatkan forecastingnya bagaimana mungkin dari situ kebanyakan yang bisa dilakukan. Dari tim Bu Ani masih belum join? Sudah. Oh siap. Sudah. Oh ya Bu maaf. Mungkin bisa lagi silakan. Tadi saya apa namanya kayaknya berat deh, jadi saya menonton untuk VPN-nya dulu. Siap. Oke, saya lanjut untuk demo-nya tadi dulu ya. Siap. Apakah sudah bisa terlihat yang saya share lagi, Mas? Sudah, Bu. Nah, oke. Sebenarnya untuk analisa data, kemudian metode analisa data ini saya juga masih belajar juga. Anda nanti kalau pengen lebih tahu lebih lanjut itu bisa cari tahu sekiranya bisa data itu lebih banyak yang ahlinya untuk yang bagian analisis datanya ya. Nah ini saya coba demokan simple dulu saja biar kita akan coba lihat teman-teman di sini punya bayangan isi dari data log-nya itu contohnya misalnya apa saja. Nah ini saya dari tadi yang saya deploy itu menggunakan Honeypot Story itu data log-nya berupa ada event ID-nya, search IP, kemudian ada search port. Nah, ini ada destination IP, ada ini kayaknya ada sekitar 107 kolom kalau nggak salah, kita juga lihat untuk description-nya jumlah. Nah, ini juga saya belum tahu ini jumlah garisnya berapa. Soalnya ini saya pakai yang terakhir tapi baru saya nyalakan itu kayaknya tadi malam lagi. Kita coba untuk garis dan kolomnya kira-kira ada berapa ini? Bentar, ini. Kita coba lihat untuk untuk garis datanya ini ada 6.631. Nah, 6.631 ini merupakan per event ya. Jadi di sini per event. Kita lihat yang tadi kita coba itu per event. Jadi bisa saja IP-nya itu sama. Jadi per event. Nah, ini seperti ini ya, per event per waktu serangan ini tadi contohnya untuk IP-nya ada 5.188.62.248. Ini untuk session event ke 0, ke 1, ke 2. Nah, jadi bisa jadi source IP-nya ini sama.
Ya. Halo, Bu Ani. Ya, sepertinya lagi putus ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya coba bantu Bu. Mungkin saya coba bantu Bu Anu untuk jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Artina, kalau mau yang cegah ada pakai HIDS. Oh ya, jadi pakai HIDS, yaitu salah satu contohnya juga WASU. Jadi WASU itu HIDS yang fungsinya untuk kita bisa. Oh, ini udah Bu Ani udah masuk. Bu Ani, halo. Ya, halo ini saya apa? Nggak stabil terus WiFi-nya. Oh, oke. Okay. Silakan, Bu. Maaf, Bu, masih di mute. Nah, untuk kolomnya, karena sini kolomnya itu sudah ada 107 atau berapa itu. Nah, kita akan di sini, nah, tujuannya di sini kan bisa bermacam-macam ya. Nah, salah satunya di sini saya cuma mau untuk clustering IP-nya saja berdasarkan event waktu serangan. Nah, kita akan coba drop untuk kolomnya. Menggunakan ILO, kemudian kita drop untuk dari kolom ke 10 sampai yang ke 107. Kalau nggak salah ini kayaknya 107. Tadi pagi itu saya cek itu kolomnya hanya 107. Ini analisanya nanti singkat aja kok. Kita drop, kita coba hit lagi. Oh, ini, oh ya, oke. Okay. Ini yang nanti kita pakai event ID, search ID dan timestamp. Nah, ini yang setelah timestamp ini kolom yang ke 10, timestamp ini kolom ke 10 ya. Nah, jadi kita tampilkan yang ini. Nah, kemudian karena kita mau pakai yang search ID-nya, nah, kayaknya saya langsung grouping dulu saja. Kita akan pakai grouping. Nah, kemudian hasil groupingnya itu nanti akan saya save. Saya save di file CSV. Nanti yang isinya nanti cuma ini. Kita lihat. Nah.
Oke, kita ambil kolom. Nah, ini kita nanti akan coba menganalisa ini. Anda bisa lihat ya di sini untuk per event ID-nya, ini search ID-nya, kemudian untuk per timestamp-nya. Nah, untuk waktu serangannya ini, kemarin saya start 1x24 jam, saat sore sampai pagi. Ya, sekitar 1x24 jam di sini dari terakhir itu berarti kita coba lihat jam berapa. Oh, jam 7:30. Ini jam 7:30 dan ini datanya masih belum terlalu banyak ya. 6.000 ini masih belum terlalu banyak. Itu biasanya kalau kita standby kita sampai 1 minggu atau 2 minggu itu datanya akan besar sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba grup. Nah, di sini kan IP-nya ini kan di sini sama ya. Nah, kita akan coba menggrup by-nya berdasarkan IP yang sama ini untuk menganalisis berdasarkan waktu serangannya. Oke, saya langsung ke nanti proses penyimpanannya saja. Saya tahu cari saja. Oke, kita ini proses untuk tadi kita deskripsinya dulu saja. Kita akan menggroup by tadi, jadi nanti kita punya 2 kolom saja, event ID, kemudian jumlah total serangan berdasarkan group by dari IP-nya. Kemudian nanti akan saya save ke file untuk tracker CSV, kemudian akan saya inputkan untuk klasifikasi anginnya. Kita coba create lagi, misalnya data frame di sini. Nah, kita akan read tadi yang core. Nah, kemudian tadi kita akan drop, kita copy saja. Kemudian ini saya grupai dan akan saya simpan ke CSV-nya, kita copy aja. Ya, tadi kita karena pakai 3 itu, nah, coba ini kita hapus dari kolom 2. Kemudian kita coba lihat dulu, kemudian nanti kita hapus ini grup by. Oh, sorry. Oke, ini kurang untuk saya ini grup by concept ID-nya. Oke,
Caranya. Oke, ini kemudian kita coba lihat. Nah, ini hasilnya seperti ini nanti. Ini kita group by berdasarkan group IP-nya. Nah, nanti kita akan count, jadi group by ini kita akan menghitung jumlahnya, jadi jumlah IP-nya nanti akan berapa, jumlah serangannya itu akan berapa, nah itu yang akan kita clustering-kan. Nah, ini kita akan pakai phone untuk menghitung, untuk menampilkan dari jumlah serangannya. Kita tambahkan di sini. Nah, ini per ini ya, per source IP, kemudian nanti ini untuk per jumlah serangannya. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat suatu kolom baru, tapi isinya itu nanti untuk kolom sebagai time event ID-nya. Nah, sebagai time event ID-nya. Nah, selanjutnya, share screen-nya ini ya. Selanjutnya ini tadi saya tambahkan untuk yang ID ya. ID-nya random, jadi untuk data ID time-nya saja. Kemudian nanti untuk ini kita dapat dua untuk jumlah serangan dan event ID-nya, itu kita akan simpan ke suatu file untuk context ya, context CSV-nya. Nah, selanjutnya ini saya sudah buatkan biar waktunya tadi saya ini biar ini aja biar nggak lama. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sudah simpan menjadi seperti ini nanti. Nah, kemudian selanjutnya kita akan read untuk menggunakan kamin untuk clusteringnya tadi yang data contact CSV. Contact CSV ini kita akan read datanya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan variabel yang akan diklasterkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini kan datanya ada tiga kolom ya. Nah, kita akan klasterkan dari event ID dan jumlah serangannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan menggunakan ini, saya copy-kan ke ini aja. Sel baru. Ini Thank you.
Nah, nanti hasilnya yang seperti ini. Ini masih belum bentuk klasterisasi ya. Jadi ini tadi jumlah serangan per sitakon untuk grup IP-nya berdasarkan waktu 1 kali 24 jamnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini, nah tahapannya di sini kita akan membuat untuk kita untuk skalakan. Jadi data frame-nya kita skalakan menjadi array. Nah, selanjutnya kita akan mengukur untuk yang menormalisasi ya menggunakan min-max scaler. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan kamin. Kamin di sini kita tinggal pakai saya pakai plugin untuk scaler menggunakan import kamin, cluster kamin. Nah, di sini kita buat clusternya 3. Nah, nanti kita bisa coba-coba mau buat berapa cluster dulu, nanti kita lihat yang maksimal clusternya berapa. Kita coba pakai yang 3 dulu. Nah, kemudian kita buat untuk pelabelannya. Nah, selanjutnya di sini untuk memvisualisasi hasil clusternya ya. Jadi kita skalakan, kemudian hasilnya di sini nanti kita punya 3 buah cluster. Nah, di sini dari hasil cluster dengan sertifikat. Nah, ternyata di sini clusternya yang maksimal itu ada 2 cluster ya. 3 cluster ini untuk anggotanya terlalu terlalu jauh. Jadi nah di sini kita akan melihat di sini untuk persebaran hasil clustering IP profiling berdasarkan untuk event ID-nya. Oke. Oke, untuk demo analisisnya itu saya singkat. Mungkin saya lanjutkan ke lempar ke Mas Jelmi, Mas, untuk dilanjutkan tanya jawabnya. Ya, baik Bu Ani. Baik, jadi berarti ini istilahnya apa ya, Bu ya? Dari data yang udah kita dapatkan di grup, lalu dinormalisasi, habis itu dilakukan clustering dengan menggunakan kamin, seperti itu ya, Bu ya? Iya. Saya jadi ingat zaman kuliah ini, Bu. Ya, ini saya simpel dulu saja. Iya, dulu. Karena memang kan nanti bisa untuk prediksi, klasifikasi, dan yang lain-lain ini kan hanya apa subjek utamanya hanya IP sama timestamp. Iya, iya Bu, sebenarnya apa? Ya memang sebenarnya bisa dicari yang lain-lain juga sih, juga banyak. Dan sebenarnya juga penting sih Bu, apa namanya data-data ini dilakukan apa? Istilahnya ada campur tangan data science-nya lah istilahnya. Jadi data-data kita nantinya ini dapat apa ya? Dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Iya. Ya, mungkin dari Bu Ani apa? Masih ada waktu setengah jam, itu mungkin bisa kita alokasikan buat menjawab pertanyaan, mungkin Bu, silakan. Oh ya, boleh. Saya cek dulu. Ini sih, saya lanjutkan. Ini berarti ketumpuk lagi ya pertanyaannya. Mungkin daripada apa, daripada dari awal atau bagaimana bisa ini aja sih Bu apa mungkin Ibu pilih pertanyaan yang apa ya yang dasar saja lah maksudnya yang ini kan biar semuanya tahu biar semuanya paham mulai dari dasar-dasarnya atau mungkin yang menjurus ke machine learning boleh Bu atau menjurus ke data science. Oh iya ini apakah dataset query, CSV, dan file-nya bisa di-share? Oh iya, boleh nanti saya share, nggak apa-apa. Ya itu tapi masih simple ya, karena memang tadi saya cuma, apa namanya, slide-nya sebentar aja. Kemudian, data yang telah dikumpulkan tadi bisa digunakan untuk prediksi serangan. Nah itu tadi sudah ya saya demokan apa namanya kalau nanti memang butuh file dan data ini boleh saya sharekan nanti nggak apa-apa.
Kemudian dari IDS yang dipraktekkan, search IP tersebut muncul. Bisakah IDS serangan tersebut di breakdown file yang diserang secara rinci serta klasterisasinya? Ini saya agak nggak paham breakdown file-nya itu maksudnya seperti apa. Atau maksudnya ini ya, apa namanya, kolom-kolomnya. Karena, okay, kalau untuk... jadi tadi kan saya menggunakan tipe-tipe software sandbox dengan itu dari log itu nanti bisa bermacam-macam. Jadi tidak semua, misalnya Polri tadi ada IP-nya, destination IP, timestamp, kemudian ada kolom untuk message keterangan serangan. Nah, misalnya nanti kalau menggunakan DNA atau menggunakan kompot, itu strukturnya bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, kemudian yang diserang secara ini serta klasterisasinya. Nah, tadi klasterisasi itu kan memang saya ambil untuk objeknya hanya IP dan apa namanya berdasarkan waktu penyerangannya saja ya. Saya ambil dua titik itu. Kalau misalnya Anda pengen semakin banyak kriteria yang akan diklasterisasi atau diklasifikasi atau membuat model pattern-nya, tentu saja kan membutuhkan untuk variabel-variabel kriterianya lebih yang ini ya, yang lebih rumit atau lebih banyak. Nah, itu tadi yang Anda bisa menggunakan berbagai jenis sensor, kemudian bisa Anda store ke dalam satu single penyimpanan, nah kemudian atau mungkin berbeda penyimpanan, tapi nanti storingnya itu, karena misalnya di jenis honeypot 1 itu ada kriteria yang muncul, kemudian di honeypot satunya mungkin tidak, tapi kita misalnya butuh untuk yang message-nya. Jadi semakin banyak apa namanya sumber collection datanya kan semakin nanti untuk proses trainingnya juga semakin bagus. Nah, jadi itu bisa kita modelkan tadi proses untuk scraping dan collection-nya tadi benar-benar kita maksimalkan untuk sesuai tujuannya. Kemudian selanjutnya, okay. Ini kenapa pilihannya Cummings? Kemudian apakah ada metode lain? Oh ya, di sini karena saya coba dari yang paling simpel dulu ya, karena ini kan bingung. Nah, kemudian kalau untuk metode lain, jadi kalau akurasi itu juga nanti banyak sekali variabel-variabelnya gitu, performa variabelnya juga. Nah, ini kan saya implementasinya juga masih di istilahnya datanya tidak data real time langsung terkoneksi dengan integrasi store-nya, aplikasi-nya, apa namanya IDS ya. Jadi semakin performa dari sisi jaringannya, misalnya sisi trafficnya itu juga berpengaruh juga dari sisi akurasi. Jadi variabelnya itu berbeda-beda, sehingga kalau mana yang paling akurat, ini nanti tergantung ininya dulu, apa namanya, parameternya dulu. Jadi kan ada parameter-parameter kondisi yang memang berbeda. Jadi misalnya kalau ini saya yang gunakan kawin, ternyata akurasinya tinggi, tapi ketika digunakan misalnya menggunakan nanti implementasinya di real time, belum tentu bisa nanti akurasinya tinggi, karena itu kan real time ya, performa dari jaringannya juga sangat berpengaruh, mulai dari apa namanya bandwidth, traffic dan lain-lain dari quality of service-nya itu sendiri. Kemudian ini cara convert file JSON ke CSV, kalau data log-nya banyak bagaimana? Kemudian cara untuk real time mekanisme bagaimana? Kemudian rencana saya prediksi untuk serangan sendiri bisa fitur apa saja yang dibutuhkan selain MO ya. Oke. Okay. Ya, kebetulan juga kemarin pemodelannya baru untuk klasifikasi. Nah, kalau untuk convert dari file JSON ke CSV itu sendiri, sebenarnya itu juga ada plugin ya, di JSON itu juga ada plugin kalau misalnya datanya mau besar. Nah, kalau misalnya memang sudah real time ya Mbak, ini mau saya menjawab yang langsung yang nomor 2. Itu tadi kan saya CSV karena ini saya tidak langsung real time ke database-nya ya.
analisis. Nah, kalau misalnya Anda mau real time, nah, misalnya berupa file JSON, nah, itu sudah Anda setor di satu bukti, nah, kalau JSON itu biasanya kan SQL ya, nah, itu bisa langsung Anda integrasi saja di OS-nya, Anda instalasi untuk Python-nya, kemudian waktu analisis, Anda tinggal, apa namanya, tadi kan kalau saya data frame-nya itu ambil datanya dari lokal data berupa JSON, nah, itu Anda koneksikan ke DB Anda, di JSON Anda, nah, itu kan bisa nanti konversi ke CSV-nya, kemudian nanti ada beberapa apa namanya statement atau kode di Python di mana nanti bisa mengurangi redundancy time untuk konversi ke CSV-nya. Itu ada. Ada kemarin saya pernah cobain, cuma mungkin nanti saya bisa atau bisa nanti Anda email ke saya nanti kalau pas saya bisa saya share untuk apa namanya beberapa simple source untuk mengurangi redundancy ketika konversi ke CSV. Kemudian selanjutnya teknik seperti apa yang dipakai untuk mengatasi masalah anomali data dan hasil deteksi serangan? Oke. Agar hasil analisa serangan jaringan dapat bisa akurat sehingga sistem IDS bisa mengambil tindakan yang tepat. Kemudian bagaimana jika serangan jaringan tersebut berasal dari AI bukan dari manusia langsung? Nah, di sini teknik-teknik seperti apa yang digunakan untuk mengatasi masalah anomali data, jadi hasil deteksi serangan. Salah satunya ada teknik-teknik misalnya kita tadi ya selain memasang firewall untuk serangan di database-nya, kemudian selain itu nanti hasil analisa serangan jaringan ini bisa dijabat secara akurat. Nah, di sini untuk analisa serangan jaringan, jadi sekarang kan sudah ya tadi suatu IDS itu bisa dalam bentuk suatu hardware ataupun software. Nah, salah satunya yang sekarang untuk hardware itu biasanya menyertakan untuk menggunakan bahasa penugasan sendiri yang di dalamnya ada IDS-nya dan bisa kita setting juga, dan kemudian karena juga ada tindakan untuk prevention-nya juga. Kemudian untuk yang dari sisi software, nah salah satunya kalau sekarang juga untuk server IDS itu ya ada yang open source juga ada yang premium ya, jadi biasanya untuk fitur-fiturnya itu sendiri yang premium itu bisa penanganan untuk traffic yang besar sehingga tidak overheat gitu. Soalnya ketika serangan dari attacker SMB-nya itu serangannya mempengaruhi traffic atau bandwidth. Nah, ketika serangannya itu bisa lebih dari 5 atau 10 giga, itu ada tools untuk yang IDS yang bisa menangani. Kalau salah satu, tadi kayaknya ada yang tanya juga untuk yang di cloud, apakah bisa diterapkan? Tentu saja bisa, karena untuk service-service di cloud sendiri, kemarin saya pakai vendor cloud lah. Saya coba itu juga mereka menawarkan dari mulai yang basic sampai yang premium. Jadi misalnya ketika Anda pakai service layanan cloud tersebut, ada yang pakai basic itu sudah ada proses IDS-nya melalui firewall, kemudian nanti Anda dapat notifikasi, kemudian Anda bisa melihat untuk monitoring traffic-nya. Nah, nanti ketika yang sisi premium itu ada tambahan lagi dari sisi misalnya untuk security center-nya. Jadi langsung dari IDS-nya terintegrasi dengan security center gitu. Mungkin saya mau menambahi, boleh Bu? Iya, silakan. Ya, dari pertanyaan Pak Agung tadi itu teknik seperti apa yang dipakai? Mungkin kalau saya ada satu salah satu contohnya adalah correlation engine. Jadi kalau di anomali ini kan istilahnya bagaimana agar hasil analisa serangan ini dapat lebih akurat. Jadi
kita bisa melakukan perlindungan berlapis. Jadi misal kita memasang IDS, terus misal yang satunya ini kita ambil log dari IDS yang satunya, misal IDS yang network IDS seperti Snort atau host based IDS, misal ada Wazoo, ada apa. Nah, itu nanti kita bisa korelasikan, kira korelasikan lognya berdasarkan misal parameternya timestamp misal. Nah, ketika ternyata ada dua timestamp yang dua serangan dari dua IDS yang berbeda, ternyata timestamp-nya sama. Nah, itu kita bisa jadikan itu istilahnya serangan yang lebih valid. Jadi hasil yang didapatkan bisa lebih akurat hasil serangannya. Jadi false positifnya bisa lebih dikit. Itu mungkin menjawab pertanyaan nomor satu. Terus kalau yang nomor dua itu mungkin tambahan dikit. Jadi kalau data dari AI, ya ini sebenarnya kita nggak bisa memastikan secara langsung sistem itu bisa aman 100% atau enggak, karena memang tidak ada sistem yang aman gitu. Jadi kalau bisa ya bagaimana kita mengupdate IDS kita, mengupdate rules-nya, misal pakai yang rule based IDS, atau kalau kita ada firewall, kita hardening terus menerus, kita update software-nya dan lain-lain. Atau kalau misalnya kita pakai WAF, aplikasi firewall, gimana caranya WAF ini terus dimonitor. Terus kalau misalnya kita ada website, port-portnya itu kalau bisa, kalau memang tidak dibutuhkan untuk dibuka, ditutup, dan lain-lain. Jadi intinya tidak ada sistem yang 100% aman. Yang jelas aman atau enggaknya itu tergantung dari bagaimana kita memperlakukan sistem keamanan berlapis yang di mana itu selalu dihadirin setiap saat. Mungkin tambahan itu dari saya. Mau dilanjut, silakan. Oke. Tadi ini saya upload dulu, tadi ada yang minta untuk dataset dan source untuk analisanya. Nanti ini sebelum penutupan saya share di chat juga untuk file downloadnya. Oke, coba saya tadi sampai mana nih jawab pertanyaannya. Ini dari Pusat TIK Fajar Wibowo, ada berapa posisi strategis untuk penempatan IDS pada jaringan? Kemudian sesuai namanya, IDS hanya untuk mendeteksi atau juga bisa melanjutkan tindak lanjut atau respon terhadap anomali yang terjadi. Ya? Jadi untuk penempatan IDS itu bisa ditempatkan di sisi luar jaringan ataupun di sisi di dalam jaringan, jadi bisa di sisi lantas untuk inbound atau outbound-nya. Nah, kemudian untuk IDS ini sendiri itu kan tadi seperti yang saya ulang dari awal bahwa si IDS ini bisa dalam bentuk software ataupun suatu hardware. Nah, kemudian misalnya kalau dulu itu penempatan kalau Mas Hilmi mungkin langsung di teknis lapangan ya, Mas? Ya. Jadi dulu kan misalnya kalau kita mau deploy IDS, itu kan kalau untuk monitoring server kita kayak butuh satu PC sendiri ya. Nah, itu kita deploy untuk satu IDS. Nah, sekarang kan lama-lama teknologi jaringan itu berkembang ya, mulai dari IoT, kemudian sekarang mobile ad hoc network, kemudian sekarang juga berkembang lagi ke physical ad hoc network. Nah, itu pengembangan dulu yang saya mengalami untuk IoT itu sendiri kan masih chipnya itu belum bentuk dalam bentuk chip termodul. Karena sudah bentuk termodul dan dalam modul chip kecil itu kita bisa menginstalasi suatu OS, kemudian dari sisi memori penyimpanannya juga sudah besar. Nah, kemudian bisa kita tempatkan di baik dari sisi fisikal jaringannya itu di luar untuk luar-luar ini ya, misalnya ketika jaringan outdoor gitu, jaringan outdoor atau nah ketika menggunakan jaringan outdoor salah satunya ini seperti penggunaan IC untuk Raspi gitu.
itu kan apa namanya bentuk modelnya itu sangat kecil. Kita bisa install OS, kemudian kita bisa install apa namanya software IDS, dan bisa kita deploy juga beberapa IDS, tipe-tipe IDS yang bisa untuk monitoring beberapa host. Nah, kemudian untuk tindak lanjut respon anomali yang dideteksi, ya ini memang IDS itu tadi yang ada batasannya ya, karena tadi ada firewall, kemudian ada metode deteksi, kemudian untuk keamanan jaringan sendiri kan dia tidak bisa independen. Jadi ini kita mulai belajar dari proses pendeteksiannya dulu. Jadi metode pendeteksian, monitoring, prevention. Nah, kemudian baru nanti adalah yang namanya untuk action anomalinya itu nanti ada sendiri ya. Nanti ada tool-tool dan metode-metode sendiri. Jadi selanjutnya ini. Nah, ini kok ini lagi kembali ke atas ini. Nih, betapapun banyaknya administrator yang bertugas untuk mendeteksi atau menganalisis instruksi secara manual, apakah efektif jika dibandingkan dengan penggunaan komponen pendeteksi instruksi seperti IDS? Ya. Saya rasa kalau dari sisi efektivitas itu sangat efektif ya, apalagi ini konsepnya monitoring dan bisa di remote gitu. Sebenarnya Anda bayangkan ketika misalnya di suatu perusahaan besar atau di suatu data center yang besar, apalagi mungkin nanti implementasinya di suatu cloud security yang dia produknya global ya, harus data centernya mungkin ada beberapa titik di regional. Nah itu ketika kita memanfaatkan suatu software monitoring detection, nah itu akan sangat membantu baik dari sisi monitoring atau menganalisa, nah apa untuk memantauannya. Teknologinya sendiri sekarang sudah berkembang ya, untuk monitoring analisa bisa menggunakan tadi front-end application, bisa web as web app, web atau mobile app gitu, atau bisa kita untuk native-nya itu bisa kita integrasikan juga dengan message application lah gitu. Jadi saya rasa lebih menurut saya itu sangat efektif, karena sekarang apalagi kalau ke depan itu infrastruktur kan juga akan banyak penggunaan ke cloud juga. Ya, mungkin sedikit menambah Ibu. Ya, silakan. Ya, dari pertanyaan Pak Abis ini, jadi ya kalau dari saya memang kalau di lapangan memang jelas. Jadi jelas kalau IDS ini sangat membantu, karena apa? Karena dari pengalaman yang sudah-sudah itu, biasanya attacker itu menyerang itu nggak tahu kenapa kok kenapa senangnya itu di malam hari gitu, di malam hari, di pagi hari, bahkan ya bisa jadi memang itu serangan yang memang diprogram, maksudnya nggak by orang tapi by schedule, misalnya by schedule itu jam segini diatur dia nyerang, mungkin cuman nmap scanner atau mungkin yang bisa apa namanya nyari direktori yang sensitif dan lain-lain, itu biasanya memang mereka menyerangnya itu di malam hari kebanyakan. Ya memang siang sore pun ada sih, jadi ya itu kan yang ditakutkan ketika apa namanya menganalisis mendeteksi dan menganalisis secara manual misal by people gitu ya. Nah kalau jam segitu kan biasanya kan ya mungkin nggak tahu ya, mungkin ada yang ketiduran, mungkin apa orangnya nggak lengkap dan lain-lain. Nah ini kan pasti menjadi masalah gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi juga sama seperti Bu Ani, ya sangat efektif. Gitu. Ya mungkin Bu Ani, mohon maaf ini untuk pertanyaannya sudah apa namanya sudah cukup. Jadi ya. Dari tim akan dipilih 3 pertanyaan terbaik. Dari Bu Ani mungkin ada apa namanya penutup atau ringkasan rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Monggo silakan. Ya, mungkin saya meresum singkat saja ya. Jadi tadi bahwa suatu topologi keamanan jaringan itu memang banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan tidak hanya secara independen sendiri, tapi secara bersama-sama Anda. Kemudian di sini konsep data science di sini adalah jadi sebenarnya dulu itu
saya malah konsennya itu tadinya memang lebih ke data engineering ya, seperti untuk storing data, kemudian untuk analitik data, untuk kemudian lama-lama ke data big data analitik. Nah, tetapi kan kebetulan memang saya homebase profilnya itu di rekayasa internet dan fokusnya untuk ke jaringan. Nah, jadi data science kemudian data engineering itu bisa kita implementasikan sebagai salah satu tools yang memang membantu objek-objek, baik itu di sini adalah salah satunya untuk data jaringan. Nah, seperti data science itu kan biasanya juga diimplementasikan data statistik, statistik yang misalnya di organisasi atau perusahaan, kemudian kesehatan mungkin yang apa dari dulu boomingnya data science arahnya ke biomedical ya. Nah, kemudian sekarang apa namanya perkembangan teknologi data jaringan ini pasti nanti kedepannya itu tidak hanya butuh data science, tidak akan lepas dengan yang namanya teknologi AI gitu. Artificial intelligence, tapi saya rasa karena yang namanya apalagi ini kan suatu jaringan itu nanti konsepnya global ya, data center suatu yang besar, apalagi perusahaan-perusahaan besar yang punya data-data center yang sudah punya di titik secara global mungkin di dia mau apa namanya mengglobal, mau membesarkan jaringannya ya secara global. Jadi dengan adanya automation system, automation monitoring itu sangat membantu baik dari sisi nanti ke inquiry bisnisnya ya ataupun nanti dari sisi SDM-nya itu sendiri. Jadi saya rasa sangat perlu ketika Anda mempelajari suatu analitik data di sini. Meskipun nanti dibawanya ke analitik data jaringan. Oke, mungkin itu Mas Doni yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya ini ketika saya menyampaikan juga tadi banyak kendala-kendala teknis juga. Ya, terima kasih Bu Ani atas apa namanya rangkumannya. Ya, mungkin banyak sekali yang udah masuk juga pertanyaan ke kita, tapi mohon maaf, kita tidak bisa menjawab semua dari pertanyaan sahabat Pandi semua. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kita sudah memilih 3 pertanyaan terbaik, yaitu dari Pak Agung Pramono, selamat. Lalu nomor 2 ada Pak Hafiz Raditya, dan yang ketiga ada Pak Fajar Wibowo. Ya. Selamat atas 3 pertanyaan terbaik. Itu nanti bisa langsung chat ke kita di Zoom atau bisa chat di IG kita untuk nanti mendapatkan hadiah menarik dari kita. Ya, sahabat Pandi, untuk sertifikat dan materi juga nanti akan dibagikan ke peserta melalui email dari yang sudah diregistrasikan tadi maksimal 1 minggu setelah acara berlangsung. Dan jangan lupa tetap follow Instagram kita di Pandi Institute dan subscribe di YouTube kita di Pandi Institute. Oke, mungkin cukup sekian acara CyberTalk pada siang kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti acara di pagi hari ini hingga siang hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sama. Kamu coba sih.